Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة اللهم علمنا ما جهلنا يا الله Tuhan kami ajarkan pada kami apa yang kami jahil وذكرنا ما نسينا ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa اللهم فقهنا في الدين يا الله Tuhan kami pahamkan kami agama wa'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma razuqna ilman nafi'ah, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa'amalan salihan mutakabbala, dan amalan yang salih, dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan tayyiba, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Qala Abu Salih As-Samman, ana uhadithuka ma sami'tu min Abi Sa'id wa ra'aytu minhu qala baynama ana wa ma'a abi sa'id yusalli yawmal jum'ati ila shay'in yasturuhu minan nas izja'a rajulun shabun min bani abi mu'ayyid arada an yajtaza bayna yadayhi fadafa'a fi nahlih fanazara falam yajid masaran illa bayna yaday abi sa'id fa'ada fadafa'a fi nahlihi ashadda min ad-daf'ati al-ula فمثل قائما فنال من أبي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي قال ودخل أبو سعيد على مروان فقال له مروان ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك فقال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نهره فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان رواه مسلم. Daripada Abu Salih As-Samman berkata, aku ceritakan kepada kamu apa yang aku dengar daripada Abu Sa'id dan aku telah melihat daripadanya. Berkata, ketika mana aku bersama dengan Abu Sa'id sembahyang Jumaat di suatu tempat, yasturuhu minan nas, dan ketika itu ada sutrah. Tiba-tiba datang seorang lelaki budak muda daripada Bani Abi Mu'ayyid yang dia mahu melintas di hadapan Abu Sa'id. Fadafa'a fi nahrihi fanazara. Lalu Abu Sa'id telah menghalang dia daripada melintas dan dia memerhatikan keliling. Falam yajid masaran illa baina yaday Abi Sa'id. Dia melihat keliling untuk nak melintas, tidak ada laluan kecuali di hadapan Abu Sa'id sahaja. Lalu dia ulang sekali lagi untuk lalu di situ. Sekali lagi Abu Sa'id telah menghalang ia di dadanya dengan lebih kuat daripada yang pertama, menyebabkan anak muda itu telah berdiri. Fanala min Abi Sa'id summa zahama an-nas. Lalu dia menggunakan laluan yang lain daripada Abu Sa'id dan dia telah bersesak dengan manusia. Fakharaja fadakhala ala Marwan fashaka ilaihi ma laqi. Kemudian dia keluar dan dia pergi berjumpa dengan seorang yang bernama Marwan dan dia berceritakan perkara itu kepada Marwan. Qala wadakhala Abu Sa'id ala Marwan faqala lahu Marwan ma laka wali ibni akhika ja'a yashkuka. Lalu Abu Sa'id telah berjumpa dengan Marwan dan ketika itu Marwan telah berkata kepada Abu Sa'id, apa tindakan engkau dan terhadap anak saudara engkau yang telah datang memberi report kepadaku? Berkata Abu Sa'id, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, apabila seseorang kamu menunaikan solat kepada sesuatu yang ada sutrah di antara manusia, lalu fa'arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, lalu ada seorang di kalangan mereka itu yang ingin lalu di hadapan, lintas di hadapannya, maka falyadfa'hu fi nahrihi, maka halanglah ia daripada lalu. Fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitan. Jika sekiranya dia ingkar, maksud dia berdegil, maka perangilah ia kerana ia adalah syaitan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT
pada hari ini kita bertemu di surau kita ni untuk kita sambung pengajian kita yang semalam daripada hadis Muslim. Mudah-mudahan kuliah kita pada malam ni dan yang semalam diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang semalam, kita cerita berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sembahyang tahajud, sembahyang malam, dan ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ni dia tidur dan dia kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tempat tidur. Jadi bila dia malam dalam gelap tu, dia tengok raba kat tepi tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak ada. Dia cuba cari lagi, cari-cari raba tu terkena dekat tapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu kata Aisyah, tapak kaki Nabi Muhammad tu, kaki Nabi, tumit kaki Nabi tu terangkatlah. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sedang sujud. Bila Nabi Muhammad sedang sujud, kaki baginda sallallahu alaihi wasallam ni terangkat dan tersentuhlah tangan tu dengan tapak kaki. Kemudian dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berdoa lah. Cerita doa tu panjang, kita cerita hari tu. Cuma antara pengajaran kita ambil daripada hadis yang kita bincang semalam, kita dapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ni solat, selalunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni solat tanpa berlapik. Itu kebiasaan. Tetapi dalam beberapa keadaan, antaranya semasa di rumah sembahyang tahajud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sembahyang berlapik. Dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bila sembahyang, orang letak kain pelapik, Nabi ambil buang, kan? Kita cerita itu. Jadi ada hadis cerita Nabi Muhammad sembahyang ni tempat sujud tu Nabi lapik, dan ada ketika Nabi Muhammad tak lapik. Makanya seorang tabi'in namanya Omar Abdul Aziz, popular, Omar Abdul Aziz ni orang popular. Omar Abdul Aziz ni dia ambil jalan tengah, iaitu dia sembahyang pakai pelapik, tapi atas pelapik tu dia bubuh tanah pula. Sebab dia nak ikut dua-dua cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Maliki dia meletakkan asas bahawasanya yang afdalnya bila kita ni sembahyang tanpa pelapik, itu yang afdal. Tetapi kalau sekiranya kita nak bawa pelapik juga, hukumnya adalah tidak haram, tidak makruh dan tidak sunat. Maknanya haruslah hukum tu. Tak pakai pelapik tu tak jadi permasalahan pun. Tapi kalau sekiranya panas sangat, lantai tu panas sebagai contoh, kalau kita nak letak pelapik, yang tu afdal pula. Faham tak? Yang afdal ni adalah tidak letak pelapik. Tetapi kalau kita sujud atas batu marble tu kan, kita letak dahi tu rasa panas, jadi kita letak pelapik sebab nak elak daripada panas tadi. Yang tu afdal letak pula letak pelapik. Kalau sekiranya tak panas, kita pakai pelapik juga, yang tu tidak afdal. Yang afdalnya adalah tanpa pakai pelapik. Itu satu. Yang keduanya, kita bincang juga hadis ni tentang bersentuh antara lelaki dan perempuan, terutama suami dan isteri. Apakah batal wuduk ataupun tidak? Kita sebut yang batal wuduk adalah mengikut mazhab Syafi'i sahaja. Mazhab kita Syafi'i kata sentuh lelaki perempuan batal wuduk. Mazhab lain daripada Syafi'i kata sentuh lelaki perempuan, terutama suami isteri, tidak batal wuduk. Yang ketiganya, kita bincang itu tentang bila kita semayang ni, kaki kita tu kita nak pergi rapat ke kita nak perenggang. Mazhab kita ajar kaki tu perenggang. Kadar perenggang tu ni satu ni. Satu apa ni? Satu jengkal . Satu jengkal . Bukan ni, tu satu depa. Banyak sangat tu. Satu jengkal. Itu mazhab kita lah. Benda ni disebut sendiri oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih dalam kitab Majmu', bahkan dia quote Imam Syafi'i cakap. Dia sebut ini Imam Syafi'i cakap. Jadi mazhab kita Syafi'i ni bila semayang, kaki belakang tu bagi renggang. Tapi ada pandangan yang lain mengatakan bila kita semayang ni, kaki belakang tu kita bagi rapat. Jadi khilaf tu antara perenggang ataupun bagi rapat lah. Antara ulama' yang kata bagi perapat ni, Saleh Usaimin, seorang ulama' daripada Saudi. Dia menyatakan bila kita semayang ni, kaki kita yang belakang sujud tu kena bagi perapat. Ana pribadi amal yang perapat tu lah. Ana lah. Cuma ada orang kita nak amal yang terbuka ikut style mazhab Syafi'i pun boleh. Yang penting semayang tu, jangan tak semayang. Yang penting tu semayang tu kan. Ni bincang perapat, perapat ke nak perapat, nak perempat, perapat ke nak peranggang, tak semayang. Yang penting tu semayang. Nak perapat ke, nak bagi terbuka ke, terpulang. Lepas tu kita sebut juga semalam berkenaan dengan sujud. Nabi SAW sebut bila sujud ni dia ada 7 anggota. Dahi, 2 tangan, 2 lutut dan 2 kaki. Makanya 2 kaki tu kita kena bagi terangkap macam ni lah, supaya ada 2 anggota yang belakang tu dilaksanakan juga. Jangan angkat sebelah. Kalau angkat dah jadi 6 anggota. Ataupun kita angkat 2-2, tu dah jadi 5 anggota. Jadi biar cukup 7 anggota.
Yang seterusnya sujud ni Nabi Muhammad SAW halang kita sujud, jangan sujud seperti anjing yang duduk tu. Iaitu masa kita sujud, kita punya tangan tu kena kan, kita punya ni siku ni kena kat bawah tu kan. Ha, jangan, benda tu dilarang oleh Nabi. Dan larangan tu larangan makruh, bukan larangan yang haram. Dan yang ketiganya yang kita sebut hari tu, Nabi Muhammad SAW ni bila semayang dia sujud, tangan dia tu diangkat dia punya ni, dia punya siku ni angkat, sehingga kan sahabat Nabi nampak ketiak Nabi SAW. InsyaAllah, tak? Itu kita bincang itu dalam kuliah kita yang semalam. Hari ini insyaAllah kita baca hadis Nabi SAW ni. Cerita ni berkait dengan seorang lelaki yang cerita, nama lelaki tu Abu Saleh As-Samman. Abu Saleh As-Samman, bukan Saman eh, Samman. Saman pula eh. Saman tu cerita gitu. As-Samman eh. Abu Saleh As-Samman ni dia cerita, ana uhadithuka ma sami'tu min Abi Sa'id. Dia cerita Abu Saman ni, Abu Saleh As-Samman ni dia cerita berkait dengan seorang sahabat. Sahabat tu nama Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ada seorang sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri. Cerita dia, dia kata Abu Sa'id Al-Khudri ni, wa ra'aitu minhu, aku ni tengok apa yang berlaku berkait dengan Abu Sa'id. Apa berlaku? Bainama ana ma'a Abi Sa'id. Abu Saleh As-Samman ni cerita, satu hari aku ni bersama dengan Abu Sa'id. Yusalli yaumal jum'ati ila syai'in yasturuhu minan nas. Yang ketika itu dia semayang, masa dia semayang tu, Abu Sa'id ni semayang, dia ada sutrah di hadapan. Dia letak satu depan tu sebagai sutrah. Maksudnya kalau ada orang nak lalu, lalu kat atas sutrah yang lalu kat depan ni lah. Ha? Cerita dia. Dan kejadian itu berlaku pada hari Jumaat. Hari itu berlaku pada hari Jumaat. Ha? Cerita dia. Lepas tu, izja'a rajulun syabun min bani Abi Mu'ayy arada an yajtaza baina yadayhi fadafa'a fi nahrih. Cerita dia, dia kata masa Abu Sa'id ni tengah semayang, tiba-tiba datang seorang anak muda. Anak muda daripada satu kabilah, namanya kabilah Bani Abi Mu'ayy. Kabilah Bani Abi Mu'ayy eh. Bani Abi Mu'ayy, bukan Bani Tamim. Bani Tamim ni tanah Melayu. Bukan-bukan-bukan eh, bukan tanah Melayu. Adalah orang kata ta tu tanah, mim tu Melayu eh. Orang tanya anak, anak kata tak, tak betul. Ta tu bukan tanah, mim tu bukan Melayu. Ta tu adalah tanah, mim tu adalah merah. Tanah merah. Mari mana tak tahu, pergi tafsir tamim tu tanah Melayu eh. Dua-dua tak betul lah. Tanah Melayu tak betul, tanah merah tak betul. Tamim tu kat negara Arab eh. Tak ada kaitan pun dengan orang Melayu. Jadi ada kabilah Arab pada zaman dulu, namanya Bani Abi Mu'ayy. Bani Abi Mu'ayy ni, dia ada seorang budak anak muda ni, dia masuk dalam masjid. Dan masa tu ada seorang sahabat nama Abu Sa'id Al-Khudri ni tengah semayang. Tengah semayang, hamba Allah ni lalu depan depan dia. Arada an yajtaza baina yadayhi fadafa'a. Fadafa'a fi nahrihi. Jadi cerita dia, dia lalu. Bila lalu tu, si Abu Sa'id ni halang. Dia halang, tak bagi lalu lah. Eh? Dia halang tu, ni guna tangan ni kena kat dada hamba Allah tu. Peringkat dada lah. Eh? Bila halang tu, walam yajid masaran fa nazara falam yajid masaran illa baina yaday Abi Sa'id. Budak ni bila nak lalu, orang dia halang, Abu Sa'id ni halang, dia pun tengok keliling tempat dia nak lalu kan. Dia tengok-tengok, dia tak jumpa laluan kecuali depan tu ya, dia depan Abu Sa'id tadi. Fa'ada fadafa'a fi nahrihi ashadda min ad-daf'atil ula. Jadi dia ni pun sekali lagi nak lalulah. Bila nak lalu, sekali lagi hamba Allah ni halang. Halang tu pula lagi berat daripada yang pertama tadi, agak keras sikit lah cara halang tu kan. Lepas tu famathalaqa iman, jadi hamba Allah ni budak muda tadi pun duduk berdiri kat situ, berdiri tak tahu gimana dah tu, berdiri kat situ kan. Bila berdiri tu fanala min Abi Sa'id summa zahama annas, dia pun dia cari ikut celah-celah tu kan, dia ikut celah tu sehingga kan dia ni bersesak-sesak dengan manusia lain sedang semayang. Orang semayang bersesak dia ikut dan kan masuk ikut celah-celah tu. Fakharaja fadakhala ala Marwan fashaka ilaihi ma laqi. Cerita dia, bila dia keluar, dia pergi jumpa seorang lagi sahabat. Sahabat tu nama Marwan. Dia jumpa Marwan, dia pun cerita kat Marwan ni, Marwan, tak ada aku ni kat masjid. Habis semayang, nak keluar. Nak keluar tu tengok Abu Sa'id tu semayang. Aku pun nak lalu, dia pergi halang aku. Aku duk cari, tak ada laluan lain dah. Laluan tu je dia. Sekali lagi aku ulang nak lalu kat situ, dia halang lagi kuat. Dia cerita dekat sahabat ni nama Marwan. Bila cerita dekat Marwan ni, nak jadi cerita, wadakhala Abu Sa'id ala Marwan. Dalam waktu yang lain pula, Abu Sa'id tadi tu jumpa dengan si Marwan tadi. Okey, bila berjumpa tu, faqala lahu Marwan. Marwan ni yang kena report tu kan. Orang yang report dekat Marwan. Marwan ni dia pergi tanya Abu Sa'id, "Malaka wali ibni akhi ka ja'a yashku?"
Ni ni aku nak cerita kau, ada seorang budak macam cerita kat aku ni. Ada seorang budak mana tu macam cerita kat aku pasal cerita dia dengan kau yang dia nak lalu kau pergi halang masa sembahyang. Yang kau buat macam tu tu malaka. Kenapa? Kan? Ha, kenapa? Orang Kelantan kata bakpo. Bakpo mau halang budak tu. Kalau bahasa kita, bahasa orang Kelantan tu, bukan bahasa kita, bahasa orang Kelantan. Kenapa pergi halang eh? Jadi faqala Abu Sa'id. Abu Sa'id ni bila hamba Allah ni maruah pergi tanya, kenapa pergi halang budak tu nak lalu tu? Abu Sa'id ni kata, sami' tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku ni pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kata. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iza sallaa ahadukum ila shay'in yastruhu minan nasi arada ahadun an yajtaza baina yadayhi falyadfa' fi dahfi nahrih. Kata Nabi sallam, kalaulah seseorang kamu sedang menunaikan solat, lepas tu dia letak sutrah di hadapan tu, tiba-tiba ada seseorang yang nak lalu di hadapan kamu, maka kamu kena halang di dadanya. Nabi kata halang dia, jangan bagi dia lintas. Fa in aba, kalau dia berkerah juga, dia ingkar juga, masa tu dia nak lalu juga, kita dah halang nak lalu juga. Falyuqatilhu, Nabi kata perangi budak tu, perangi orang itu. Kata dia, fa innama huwa syaitan, sebab orang yang berkerah juga nak lalu tu, kata Nabi, syaitan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita bincang ni adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Apa pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni? Yang pertama, hadis ni adalah dalil bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni galakkan kepada kita bila kita sembahyang kita ada sutrah. Sutrah ni kita letak satu benda di hadapan kita yang kita nak sujud, sujud tu di bawah sutrah tadi. Sutrah ni terpulang, botol pun tak apa. Ni kita ambil botol tak tu kan. Ni contohlah. Kita nak sembahyang, kita ambil botol tak. Antara kita dengan botol tu kita sujud tu sempat. Faham tak? Dalam jangka jarak tu kan. Yang tu yang alat kita letak depan tu dipanggil sutrah. Apa hukum letak sutrah? Hukum letak sutrah ni adalah sunnatun muakkadah. Sunat yang digalakkan eh. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abbas kata annahu ata fi Mina wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fihi bi ashabihi ila ghairi jidarin. Kenapa kita kata sunat sedangkan ada beberapa hadis yang Nabi Muhammad suruh kita pakai sutrah? Tiba-tiba kita kata kalau Nabi suruh, apa kita dah kata wajib? Sebab ada hadis lain, Ibnu Abbas cerita dia ni tengok Nabi Muhammad sallam ni di Mina. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan bersama dengan para sahabat, ketika itu tidak ada penghalang di hadapan. Bermaksud ada ketika Nabi Muhammad ni sembahyang letak sutrah dan ada ketika Nabi Muhammad sallam ni sembahyang tanpa sutrah. Maksudnya fleksibel lah. Benda tu bukan mesti kita letak satu alat dekat depan eh. Tak semestinya. Begitu juga dalam hadis lain Ibnu Abbas juga riwayat sallallahu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadha laisa baina yadayhi syai'un. Dalam hadis yang lain pula, Nabi Muhammad SAW ni sembahyang dekat padang yang lapang. Nabi Muhammad sembahyang tanpa ada sebarang sutrah di hadapan. Dalam hadis satu cerita, Nabi suruh letak sutrah. Satu hadis yang lain pula, Nabi Muhammad ni sembahyang sendiri tanpa letak sutrah. Bila kita banding dua hadis ni, fahamnya letak sutrah itu bukan wajib. Letak sutrah itu hukumnya adalah sunat sahaja. Jadi kalau siapa nak buat pun tak apa, tak buat pun tak jadi dosa. Tu asas hukum dia. Sutrah ni, dia bukan mesti letak botol ke apa tak lah. Dia macam-macam. Kalau kita tengok dalam kitab fiqah. Ana quote dekat sini dalam kitab Raudatul Talibin. Al-Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi dia sebut, yustahabu lil musalli an yakuna baina yadaihi sutrah. Dia kata digalakkan kepada orang yang sembahyang bahawasanya dia letak sutrah di hadapan. Dan sutrah tu bentuk dia macam mana? Min jidarin. Sama ada dinding. Kan kita sembahyang ni, kita cari kat mana dinding. Kita pun menghadap arah dinding. Faham tak? Ataupun seumpamanya, tiang sebagai contoh. Kita masuk dalam masjid, kita pergi sembahyang belakang tiang. Pasal tak? Tiang tu jadikan sebagai sutrah. Boleh? Tak ada masalah apa pun. Bahkan, kalau buka dalam kitab Munyatul Musalli. Kitab Munyatul Musalli ni kitab Jawi, orang Melayu tu kan. Orang Melayu ni selalu dia belajar satu kitab Jawi. Syekh Daud bin Ismail Al-Fatani. Kitab tu nama ni Munyatul Musalli. Dalam kitab tu dia bagi tahu, dia kata kalau kita sembahyang belakang sutrah, belakang tiang tu bukan belakang tiang betul. Sama ada kita duduk belah kanan ataupun di belah kiri. Kan? Contoh ni tiang lah. Kita jangan tiang betul macam ni. Kita tiang tu macam tu. Kita kanan ataupun kiri kita. Faham tak? Macam ni. Faham eh?
Yang ni adalah kitab Munyatul Musalli. Jadi Imam An-Nawawi kata bukan bermaksud mesti ada botol ke, yang pun tak ada masalah, dinding pun tak jadi apa pun masalah, boleh berlakulah insya-Allah. Wa inna minha bi haitsu la yazilu bainahuma ala salasati azra'. Dia kata lepas tu jarak antara kita dengan sutra tu kita agak-agak dalam tiga ni. Apa bang ini? Hasta eh. Tiga hasta eh. Ha, satu agak-agak lah. Sebab dalam jangka tiga hasta itu cukup kadar untuk kita nak sujud. Faham eh? Ha, ini ada dalam kitab ni. Yang sebut ni dalam kitab Radatul Talibin eh. Lepas tu dia kata wa in kana fis sahara gharraza asa wa nahwiha. Gharraza asa wa ghairiha. Dia kata kalau sekiranya kita semayang dekat padang. Ini pernah berlaku pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sembang tengah padang pasir kan. Sebab kita ni tak ada padang pasir. Kalau semayang tengah padang pasir dia kata gharraza bi asa. Ambil tongkat tu pacak kat depan. Jadi dia tak pakai benda tiang, tak ada. Dia ambil pacak kat depan, eh? Pun boleh juga. Kita lah maksudnya fleksibel. Nak bubuh apa kat depan pun okey belaka. Cuma nak pesan lah, jangan bubuh handphone, smartphone pula kat depan tu. Nanti dia sujud orang rembat lah handphone tu. Bagus punya kaya mamak tu letak smartphone kat depan. Dia kata apa? Sunnah sutrah. Sunnah letak sutrah. Jadi alat semua tak ada, yang adanya smartphone. Dia pula letak smartphone. Bila dia sujud dia bangun, smartphone tu hilang padang muka ni. Jadi letaklah apa pun, jangan sampai orang boleh rembat tu ya, insyaAllah. Tak, lepas tu dia kata sini wa jama'a syai'an fi min rahl aw mata' wal yaqun qadra mu'akhkharat rahli. Dia kata kadar tinggi tu tak adalah tinggi sangat kan, kadar dia kalau kita nak letak sungguh eh, kadar dia yang terbaik ni kadar kalau unta tu duduk kita tengok kadar tinggi unta macam mana. Tu kadar dia kan, agak-agak lah. Itu tu cadangan. Kalau kita nak buat kadar tu pun tak apa, nak buat kadar lain pun tak jadi apa pun masalah eh. Sebab ada cara yang lain. Dia kata fa illam yajid syai'an syakhisan khatta baina yadihi khata au basata musalli. Dia kata kalau tak ada semua, semua tak ada. Contohlah kan, nak cari botol air tak ada, nak bubuh gelas tak ada. Nak bubuh apa lagi? Nak pacak tak boleh sebab tak surau. Maka dia kata memadai dengan garisan. Garisan pun dah memadai. Contoh kita pergi dekat padang pasir, kita nak semayang, orang nak lalu ni. Kita nak buat garis, macam mana kita nak pastikan sutrah kita? Kita ambil garis dengan tangan. Jadi ada garisan, orang faham. Itu tempat laluan mereka. Dan garisan tu pula disebut sini dua. Sama ada kita garis meluluh macam tu, ataupun garis daripada bawah ke atas. Ni, bawah ni kita garis ke depan ni tu kan. Maksudnya orang nak lalu nampak, oh ini tempat batasan kita dah lalu. Nak lalu, lalu dekat atas tu. Faham eh? Macam kita hari ni lah. Hari ni surau masjid kita, kapet kita semua ada garisan. Dah tahu dah tempat orang nak lalu kan. Jadi atas pada garisan tu boleh lalu lah. Tak jadi masalah pun. Yang tak boleh lalu depan orang semayang tu. Yang tu baru tak boleh. Tu cara dia insyaAllah. Lepas tu yang dikatakan suruhan untuk letak sutrah ini, dia hanya disuruh kepada dua. Iaitu yang pertama imam, yang kedua orang semayang sorang-sorang. Kalau kita sebagai makmum tak payah buat sutrah. Faham tak? Yang dikatakan semayang ni perlu ada letak alat depan ni. Yang pertama imam. Mana orang jadi imam tu kan? Dia letaklah kat depan. Macam kita tak jadi masalah dah. Sebab tak ada siapa nak lalu depan tu. Kalau lalu, belakang dinding tu lah. Yang cerita ni, kita semayang kat padang pasir sebagai contoh. Jadi kita semayang jemaah. Pak imam tu letak sutra depan pak imam tu. Jadi makmum belakang ni tak perlu kepada sutra. Dan satu lagi yang sunat letak sutra ni adalah orang semayang seorang-seorang. Kalau orang semayang seorang-seorang, dia letaklah sutra dekat ke depan. Tu cara dia lah. Maksudnya kalau kita semayang jemaah dan kita sebagai makmum, makanya kita tidak perlu letak sutra. Tak payah rajin-rajin lah. Yang rajin ni untuk dua orang ni. Dua kalangan ni. Yang pertama imam, satu lagi orang semayang seorang-seorang. Itu yang pertama kita boleh ambil daripada hadis ni. Yang kedua, dalam hadis ni, dia menggambarkan larangan kita lintas depan orang solat. Dilarang kita ni lintas di hadapan orang yang solat. Hadis dia banyak. Cuma, macam mana jadi larangan tu? Larangannya ada sudut dalam, ada disebut dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis Muslim eh. Qala Rasulullah, qala Abu Juhaim, qala Rasulullah Sallam, law ya'lamu al-maru baina yadayil musalli madha alaihi, lakana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi. Qala Abu Nadar, la adri, qala arba'ina yawman, aw syahran, aw sanatan. Kata hadis, Nabi SAW ni ada sebut, Nabi kata, kalaulah mengetahui,
Lau ya'lamu maru baina yadil musalli madza alaihi. Kalau lah orang yang nak lalu depan orang semayang ni tahu betapa buruknya lalu di hadapan orang semayang, lakana an yaqifa 40, sudah pasti dia tak akan lalu juga walaupun dia terpaksa berdiri selama 40. Nabi sebut 40. Perawi hadis ni kata aku confused, aku tak tahu. Nabi sebut 40 tu 40 hari ke 40 bulan ke 40 tahun. Aku confused eh. Jadi wallahu alam, Nabi tak sebut 40 tu 40 apa. Tapi yang pasti Nabi Muhammad kata, kalau sekiranya orang tu tahu betapa buruknya lalu di hadapan orang semayang, sudah pasti dia akan berdiri tunggu untuk lalu di hadapan orang semayang ni selama 40. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham daripada hadis ni menyebabkan ada ulama Islam menyatakan, contoh mazhab kita Syafi'i, Hanbali dan Hanafi. Tiga mazhab ni mengatakan hukum kita lalu di hadapan orang yang semayang itu hukumnya adalah haram. Haram eh? Tak boleh. Jadi kalau kita nak lintas depan orang semayang, dia lintas ni jika ada sutrah tau, dan kita lalu depan antara dia dengan sutrah, tengah-tengah tu kan, yang tu dikatakan haram, tak boleh. Namun jika ada hajat dan keperluan, ia dibolehkan. Hajat dan keperluan, contoh kita semayang jemaah, contohlah kan, ni ramai-ramai semayang penuh, kita ni duduk saf yang ketiga contoh, ataupun saf yang kedua, jemaah kita penuh sampai ke belakang saf kedua, lepas tu kita ni terkentut, batal wuduk lah, takkan nak congok situ kot, congok situ. Lepas tu orang lain semayang rokok sujud, kita tak ada rokok sujud dah sebab kita batal wuduk ni kan, kita tak boleh semayang, macam mana nak buat? Kita boleh tak nak lintas depan orang ramai-ramai tu sebab kita nak selesaikan kita punya wuduk tadi kan? Yang tu dibolehkan sebab ada keperluan, faham tak? Sebab ada keperluan, faham eh? Bermaksud yang tak boleh ni saja-saja je nak buat tanpa ada keperluan, yang tu dikatakan haram. Tapi kalau juga ada keperluan, kita nak lalu juga, maka ia dibolehkan eh. Tu macam kes berlaku dekat Mekah tu kan, ramai-ramai manusia nak lalu, macam mana tau? Mari semayang Jumaat sebagai contoh, tengah duduk semayang elok-elok, terkentut boleh. Semayang Jumaat ni kok mana ditunaikan dalam berjemaah? Mana boleh tunaikan solat Jumaat semayang Jumaat seorang-seorang? Tak boleh. Jadi kita ni terkentut pada rakaat yang pertama. Jadi kita ni macam mana ni? Kena keluar. Kalau tak, tak jadi Jumaat, tak dapat Jumaat hari tu. Cepat-cepat pergi ambil wuduk, lepas tu masuk semayang. Lepas tu kita dapat satu rakaat, maka kita dapat Jumaat kan? Kita kena keluar dengan cepat. Kita terpaksa lalu di hadapan orang yang sedang semayang, yang tu ada keperluan, maka ia dibolehkan. Faham eh? Hukumnya adalah dibolehkan. Ini jika ada keperluan. Yang dikatakan tak boleh ni, tak ada keperluan. Saja-saja je nak lintas kat situ. Yang tu baru tak boleh eh. InsyaAllah. Yalah, satu masalah juga. Kita ni, ni satu benda nak pesan. Kita ni kalau tahu itu laluan orang ramai, janganlah semayang kat situ. Kan ada perangai kita ni, suka semayang dekat pintu. Tak ada kerja. Kan ada tak? Ada. Dia naik surau, dekat pintu dia semayang, kat tepi pintu tu. Yang tempat lain banyak kosong, tak nak, kat pintu tu juga. Last kali orang nak lalu, susah. Kan? Jadi kita tu jangan buat perangai bongok lah. Jangan buat bongok, biar cerdik sikit lah. Dia share ni kadang-kadang, kita ada benda ni, dia kena cerdik tau. Jangan sampai menyusahkan orang lain. Eh? Macam anda pernah cerita sebelum ni. Semayang pakai kerusi, tak apa. Nak buat lagu mana, kita sakit. Kita tak mampu nak rokok elok-elok, tak mampu nak sujud elok-elok. Makanya terpaksa semayang pakai kerusi. Yang pakai kerusi tu bagus dah. Yang masalahnya bongok masa pakai kerusi. Itu masalah ni. Macam mana? Dia pergi letak kaki dengan saf, kerusi tu kat belakang. Lepas tu orang belakang nak sujud kat mana? Orang belakang. Sujud bawah kerusi dia tu lah. Betul kan? Tak apa lagi kalau pakai kerusi kecil. Kalau jenis belagak buat kerusi macam kerusi ni, tak jadi masalah. Ada je. Anak pernah tengok orang semayang, dia pakai kerusi, kerusi ustaz tu. Kerusi ni okey lagi lah. Kerusi ustaz yang besar tu, yang boleh goyang-goyang tu. Yong. Dia letak kerusi tu stokok situ. Dia seorang stokok kat situ kan. Lepas tu kat belakang, orang belakang tu semayang, Allah, kesian hamba Allah tu. Dia nak sujud lagu mana agak-agak? Yang ni ni pakai pakai kerusi tu tak salah. Yang salah tu menyusahkan orang masa pakai kerusi. Faham eh? Jadi kita semayang tu biar dia cerdik lah, jangan jadi bongok sangat. Mari semayang tu bagus dekat masjid surau tu bagus. Tapi kau pergi semayang dekat pintu, orang nak lalu jadi susah. Orang jadi, sudah nak lalu lagu mana, Pak Haji semayang kat situ kan. Yang kita ni pula contoh, semayang kat situ. Sebab contohlah, sebab kita ni ba'diyah. Sorry. Kita ni masbuk, contohlah kan. Jadi bila kita masbuk, imam bagi salam, kita tambah rakaat dan kita ni berada dekat pintu betul. Semayang. Orang tu nak lalu. Kita nampak ni, perasan orang tu nak lalu. Kita tu biar jalan, enjak sikit.
kita punya, kita berjalan, gerak sikit, bagi laluan kepada hamba Allah itu, supaya hamba Allah itu boleh lalu. Faham tak? Tak ada salah apa pun. Dengan sembahyang tu perasaan orang nak lalu. Ini tak ada berkerah kat situ. Hati kecil cakap, padan muka. Janganlah. Alright. Ha, kita injak sikit, biar dia bagi lalu. Biar hamba Allah tu boleh lalu. Eh? Dia macam kat surau kita ni mungkin jarang berlaku kot. Tapi kalau selalu sangat nak tengok ni, pergi dekat dua. Yang pertama Masjid Pakistan, yang kedua Masjid India. Kat Kuala Lumpur tu kan. Orang dia, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, sembahyang witir ni wajib dalam mazhab dia. Sembahyang witir ni wajib. Mazhab kita, sembahyang witir ni sunat muakkad. Mazhab dia, witir tu wajib bagi mazhab dia. Habis sembahyang Isyak, selalunya diorang ni akan bangun sembahyang witir. Ramai-ramai, kita ni pula orang Malaysia, mazhab Syafi'i, bila dengar sunat muakkad, tak payah buat apa-apa kot. Sebab dah kata sunat muakkad. Kita lah kan. Jadi kita ni habis sembahyang, bangun nak keluar, tengok Pakistan penuh sembahyang kat belakang. Kita nak keluar pula jadi susah. Okey, andaian kalau kita Pakistan tu. Andaian ni. Kalau kita Pakistan tu, bila kita ni duduk situ, kita nampak orang nak lalu, kita ni boleh injak kita punya laluan tu supaya orang tu boleh lalu. Buat macam tu lah. Jangan beban buat ibadat ni. Ini tak, dia kerah kering kat situ. Jangan bagi panas muka dia. Ha, itulah nak keluar sangat. Janganlah gitu. Kita kena ambil sifat fleksibel. Ingat, Islam ni dia bukan datang untuk menyusahkan orang. Islam ni datang untuk memudahkan orang. Itu kena faham milik-luk Islam ni, insyaAllah. Banyak saja kadang masalah kita ni, kita banyak faham Islam dalam kerangka yang silap. Itu masalah. Sebab kita memahami Islam bukan daripada Quran dan hadis Nabi SAW, tapi kita faham Islam ni berdasarkan pada ustaz-ustaz tertentu cerita. Ustaz tu pula, pembacaan dia pula tak apa nak banyak. Akhir sekali bila kita dengar Islam, alamak, jam. Jadi keras Islam. Pasal tak? Ada. Anak buat misalnya contoh Ni bincang 2-3 hari ni. Mengucapkan tahniah dengan kedatangan agama Kristian. Christmas. Betul tak? Kan jadi isu. Boleh tidak? Halal haram. Halal haram. Debat. Kita dekat Malaysia ni dulu, ustaz-ustaz kita ramai duk kata haram. Dia duk kata haram kita mengucapkan Merry Christmas kepada orang bukan Islam. Orang Kristian. Haram. Datang Deepavali, kita sebut Deepavali. Haram. Gongsi facai tak apa. Sebab itu budaya bukan agama. Yang kita cerita ni adalah isu agama. Sebenarnya, bukan ulama' ni dia tak pernah sepakat mengatakan, mengucapkan tahniah kedatangan perayaan agama lain ni haram. Ulama' tak sepakat. Ulama' yang kata haram ni, Al-Imam Ibn Taymiyah, dia kata haram. Dia tulis kitab khusus lah berkenaan dengan isu ni. Nama kitab Iqtida' Siratil Mustaqim. Dia punya pandangan, kita mengucapkan tahniah kedatangan perayaan agama Kristian, haram. Tak boleh. Haram lah. Tapi beza dengan Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi, dia mengatakan, kita mengucapkan tahniah kedatangan perayaan agama Kristian itu adalah harus dibolehkan. Dibolehkan itu dengan syarat. Syaratnya adalah, kita tidak mengakui agama mereka sebagai benar, dan kita mengakui agama kita yang paling benar. Faham tak? Kita, lepas tu yang kau buat ni, semata-mata berasaskan kepada kemanusiaan. Itu asas dia. Kenapa berasas kepada kemanusiaan dan tidak mengakui agama orang sebagai benar, mengaku masih lagi mengakui agama Islam sebagai benar? Sebab merujuk kepada ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala disebut wa idza hujitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw radduha. Kan surah Al-Imran ayat 51. Allah Taala kata apabila diberikan satu ucapan, maka balas balik ucapan yang sama baik ataupun lebih baik daripada itu. Jadi Quran suruh kita ni membalas balik ucapan dengan yang baik. Jadi ada orang bukan Islam, dia jumpa kita, dia kata selamat hari raya. Bila datang perayaan agama ni, kita pun ucap Merry Christmas sebagai contoh lah kan. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan boleh atas asas kemanusiaan dengan syarat kita tidak mengakui agama ni sebagai benar dan kita masih lagi mengakui Islam sebagai agama yang paling benar. Faham eh? Atas konsep tauhid lah. Satu. Yang kedua, dia merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi mati, mayat dia dipikul lalu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad berdiri memberi penghormatan. Dan para sahabat tanya, itu mayat Yahudi, kenapa kamu berdiri wahai Rasulullah? Nabi tanya balik, alaysa insanan, bukankah dia manusia? Jadi Nabi berdiri walaupun mengurus jenazah ni isu ritual, isu keagamaan. Walaupun isu keagamaan, Nabi Muhammad tetap berdiri dengan alasan kemanusiaan. Faham tak? Atas asas kemanusiaan itu, maka Yusuf Al-Qaradawi mengatakan mengucapkan Merry Christmas itu tidak dihalang. Dibolehkan mengikut pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Kita nak aman pandangan Qaradawi. Tafadhal lah pun masalah. Tak ada masalah pun nak aman pandangan. Kita selama hari ni pun banyak pakai pandangan Yusuf Al-Qaradawi. Dalam banyak isu lah.
banyak isu yang kita amalkan Malaysia ni, kita pakai pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Kalau kita pakai pandangan mazhab Syafi'i betul-betul, masalah besar pengamalan fiqah kita kat Malaysia. Contoh, kalau kita pakai betul-betul Syafi'i. Pernah tak kita fikir dalam mazhab Syafi'i, kita tak boleh lantik orang perempuan sebagai adun ataupun ahli parlimen? Tak boleh. Mana boleh lantik orang perempuan sebagai pemimpin, sama ada adun ataupun ahli parlimen? Tak boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah, pengujian dalam mazhab Syafi'i haram, tak boleh. Tapi yang kita amal hari ni, orang perempuan bertanding, kita undi tak dia? Undi kan? Ha, waktu kita undi tu macam mana pula? Bermaksud kita dah tak berapa pakai Syafi'i. Lepas tu ulama' mana yang kata boleh lantik orang perempuan sebagai pemimpin ni? Antara ulama' yang kata boleh ni, Yusuf Al-Qaradawi. Yusuf Al-Qaradawi antara ulama' yang terkemudian ni mengatakan boleh. Kalau ulama' dulu pun ada yang mengatakan boleh. Antara ulama' zaman dulu yang mengatakan boleh ni, ulama' di dalam mazhab Hanafi. Ulama' mazhab Hanafi kata boleh. Adalah pengujahan dia panjang lebar. Sebab dia kata hadis Nabi SAW yang melarang itu bercanggah dengan Al-Quran. Dalam hadis Nabi, Nabi kata lan yufliha qauman walau amrahum imra'atan. Tidak berjaya sesuatu kaum kalau pergi lantik orang perempuan sebagai pemimpin. Dia pakai hadis tu lah, dia kata tak boleh lantik orang perempuan sebagai pemimpin. Jadi kalau orang perempuan bertanding pilihan raya untuk jadi adun ataupun ahli parlimen, haram. Hadis tu lah dia pakai. Tapi bila datang Qaradawi, dia pergi bahas balik. Dia kata kalau kamu kata haram sebab tak berjaya orang perempuan memerintah, macam mana pula dalam Quran Allah Ta'ala pernah cerita orang perempuan berjaya memerintah? Balqis. Itu cerita dalam Quran kan? Jadi kalau tidak berjaya kaum, kalau lantik orang sebagai pemimpin, pasti yang Quran pernah cerita ada orang perempuan pemimpin berjaya? Ha, sudah. Jadi nampak macam bercanggah. Pasal tak? Antara Quran dan hadis. Sebab tu hadis tu macam mana? Hadis tu dibahas oleh ulama-ulama. Antaranya ada seorang ulama, Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dia kata hadis ni ada seorang periwayat, perawi hadis, nama orang tu adalah Abu Bakrah. Yang dia ni ada satu sejarah besar, dia telah menuduh seorang sahabat berzina. Dia tuduh sahabat tu berzina, Utbah bin Shaybah. Bila tuduh Utbah ni berzina, dia gagal datangkan orang saksi dan dia dikenakan hukuman qazaf pada zaman Umar bin Al-Khattab. Bila dikenakan hukuman qazaf, Allah Ta'ala kata, bila orang tu gagal datangkan orang saksi, Allah Ta'ala suruh sebat sebanyak 80 sebatan. Dan Allah Ta'ala sebut sambungan ayat, wala tuqbilu lahum syahadatan abada. Kita tidak boleh terima penyaksian dia sampai bila-bila. Kalau penyaksian dia tidak boleh diterima, macam mana hadis yang diriwayat kita nak terima? Itu hujah dia. Satu. Ada pula orang lain kata, kalaulah kita andaikan sahih juga, hadis ni dikhususkan untuk perempuan Kisra pada zaman tu. Sebab pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ada satu cerita tentang satu kerajaan Kisra. Bapa dia ni, bapa raja tu mati sebab dibunuh oleh anak lelaki dia. Anak lelaki ni tengok bapa ni lama sangat merintah, bilalah bapa ni nak mati? Sebab aku nak ambil tampuk pemerintahan ni. Tak mati-mati bapa ni. Last kali dia racun bapa dia, mati bapa ni. Sebab dia nak ambil pemerintah. Dia ambil jadi pemerintah. Yang bapa ni sebelum mati, rupa-rupa bapa ni jadi letak satu air dalam almari rumah dia tu. Dia tulis air tu ma'ul hayat, air kehidupan. Air ke depan. Rupa-rupa air tu air racun. Jadi dia tengok air ma'ul hayat. Air apa ni? Dia pun minum. Mati pula budak tu. Mati budak tu. Siapa nak ambil tanpa pemerintahan? Adik perempuan dia. Adik perempuan pun nak jadi pemerintahan Kisra pada masa tu. Bila adik perempuan ni jadi pemerintahan Kisra, masa tu tu berita tu sampai kat Nabi SAW. Nabi Muhammad tu sebut, lan yufliha qawman walau amrahum imra'atan. Tidak berjaya satu kaum kalau lantik orang perempuan sebagai pemimpin. Maksudnya hadis tu merujuk kes Kisra, bukan merujuk pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Maksudnya kalau kita ikut Syafi'i betul-betul, kita ni nak amalkan amalan Islam ni agak ketat. Tiba-tiba ada pandangan ulama lain yang mengatakan tidak haram, kita pun pakai pandangan tu. Tak jadi apa masalah pun. Qaradawi lah antaranya. Ikut mazhab Syafi'i ni, kita cukur janggut ni haram, mana boleh? Kalau ikut Syafi'i lah. Kalau pakai Syafi'i, banyak dosa dah kita ni. Kan? Alhamdulillah selamat, ada lagi janggut. Channel ni ada lagi janggut lah. Alhamdulillah. Tapi, kalau ikut pandangan Yusuf Al-Qaradawi, Qaradawi bahas. Dia kata larangan di dalam hadis Nabi, larangan cukur janggut dalam hadis Nabi itu bukan larangan mutlak. Larangan itu adalah merujuk penyerupaan dengan orang Yahudi dan juga orang Nasrani pada zaman tu. Sebab orang Yahudi Nasrani ni, dia orang cukur janggut, dia orang biar misai. Zaman tu. Sekarang ni tak jadi isu dah.
Sekarang ni orang Yahudi, orang Islam, orang apa pun, janggut misal ni tak jadi isu lah. Dia tak ada kaitan untuk nak bezakan antara Muslim dengan orang Yahudi. Makanya, Qardawi menyatakan larangan itu adalah larangan makruh, bukan larangan yang haram. Yang terbaik berjanggut. Tapi kalau kita nak cukur janggut, tak berdosa. Faham eh? Siapa yang buat ujar tu? Yusuf Al-Qardawi. Ini isu eh. Ini pandangan-pandangan ulama. Jadi serupa juga yang kita hari ni, ada orang ikut pandangan Imam Ibn Taymiyah. Haram mengucapkan taniah dengan kedatangan perayaan agama Christmas. Tapi Qardawi memfatwakan mengucapkan taniah kedatangan agama Christmas itu tidak dihalang. Tapi tidak dihalang itu bersyarat. Antara syaratnya, kita mengakui Islam sebagai agama yang benar. Yang kedua, kita tidak mengakui agama ini sebagai agama yang benar. Nampak eh? Ini debatlah dalam kalangan ulama Islam. Lepas ni kalau ada nampak siapa-siapa pergi angkat banner Merry Christmas, jangan kita pergi maki pula kawan tu. Biarlah, dia pakai pandangan Qardawi dia tu eh? Wallahu alam lah. Siapa nak amal tak nak amal sudah. Ana cerita pasal ucap Christmas ni. Dulu eh, ustaz-ustaz kita ramai kata haram, 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 haram. Dulu Ana ada dengar kuliah ni sampai ada ustaz ni berhujah, dia kata haram sebab lakum dinukum waliyadin. Dia pakai hujah tu lah. Bagi kamu agama kamu, bagiku agama ku eh. Dia pakai hujah tu. Tiba-tiba berlaku 2008, sejarah besar dalam politik Malaysia. Ada ni parti-parti tertentu ni yang tak pernah menang-menang. YB-YB ni yang tak pernah menang-menang. Dan diorang ni agak Islamik. Islamik eh. Maksudnya ada jiwa Islam, nak bawa Islam. Lepas tu confused. Datang Christmas, nak ucap Christmas ni boleh ke tidak? Ada salah seorang YB ni telefon Ana. Dia tanya Ana, ni ustaz nak tanya soalan sikit boleh? Ana tanya apa soalan dia? Sebenarnya, mengucapkan tahniah, mengucapkan Merry Christmas kepada orang Kristian ni halal ke haram? Tanya soalan ke Ana. Ana tanya balik soalan. Sebenarnya, orang tu doktor eh. Ana tanya, doktor tanya Ana ni, nak yang halal ke nak yang haram? Ana tanya balik soalan tu. Dia kata, Ana nak yang halal lah. Pandai dia eh. Dia kata, Ana nak yang halal. Ana kata, kalau nak yang halal, Qardawi. Qardawi pernah memfatwakan hukum mengucapkan taniah kedatangan Christmas itu adalah halal. Harus dibolehkan eh. Tapi kalau doktor nak pandangan yang haram pun Ana boleh sebut. Ibn Taymiyah. Boleh sebut dua-dua. Kan? Tak ada masalah. Dua-dua ada kitab. Dua-dua tak ada hujah. Lepas tu dia kata apa hujah? Ana bagilah hujah. Dia Ana tanyalah hujah mana nak. Dia kata hujah yang boleh tu. Hujah yang tak boleh tu tak payah. Dah selalu dengar lah. Doktor ni. Ana bagi hujah. Satu, dua, tiga. Dia kata panjang. Boleh tak tulis bagi dekat dia? Ana kata Ana dah tulis lama dah. Lama dah aku tulis. Fatwa yang mengatakan boleh mengucapkan taniah dengan perayaan agama Krismas. Ana email dia ke dia. Dia pun pakai. Duk tak lama, Ana pergi dekat dia punya don. Tengok gambar dia. Merry Christmas. Pakai sungguh. Doktor ni kan. Adalah. Kita ni share kadang-kadang. Kita ni mengamalkan fiqah. Kita ni tak konsisten. Kenapa tak? Sebab kita kadang-kadang tak jujur dalam mengungkapkan pandangan-pandangan ulama'. Mari satu ketika haram, 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 haram. Bila sampai susah dekat dia, jadi halal. Masalah tu. Kan? Apa salahnya daripada awal-awal dulu lagi, kita dah nyatakan dua pandangan. Betul tak? Benda khilaf tu berlaku lama-lama dulu lagi khilaf. Debat fiqah tu dulu-dulu dah berlaku dah. Satu pandangan, pandangan kedua, pandangan ketiga. Satu kata haram, satu kata harus, satu kata makruh. Contohlah kan? Dia tak, dia sebab dia tak setuju geng satu lagi, dia duk mari satu tu lah, yang satu, yang yang dia nak kata kawan tu. Tiba-tiba dia terkena, dia kena pakai pula pandangan tu. Dia jangan macam tu. Macam Ana pernah cerita kan, sebelum ni ada seorang ulama Islam di Saudi. Dia pergi buat keluar fatwa, barang siapa yang mengatakan bumi itu bulat, orang tu murtad. Saja-saja buat keluar fatwa macam tu. Dia punya tak cermat, siapa yang kata bumi itu bulat, murtad. Kenapa murtad? Sebab Quran kata alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Allah Taala kata kami jadikan bumi itu terhampar, bukan bulat. Murtad siapa yang kata bulat? Boleh ke dia? Mari ulama lain kritik dia. Mari ahli astronomi kritik dia. Mari pakar-pakar semua kritik. Kritik-kritik last kali dia rasa terbukti dia salah. Dia pun terus buat statement. Dia kata hari ini aku tarik balik fatwa yang mengatakan bumi itu bulat sebagai murtad, aku tarik balik fatwa dan hari ini aku nak memfatwakan bumi ini bulat. Nah, gitu pula. Yang menyusahkan orang, mufti macam ni. Dia ada tau, mufti-mufti menyusahkan orang. Yang orang bawah ni pening lah, benda satu nak ikut lah, pening tu mufti. Lepas tu, biar dia, biar jujur dengan fiqah. Kita dengan fiqah ni, biar kita jujur. Kita sebut, ok, dalam isu ni ada tiga pandangan. Satu, dua, tiga, empat. Ada ulama' kata macam ni, ulama' kedua kata macam ni, kata macam ni. Kita ni, aku setuju dengan pandangan A. Amalah pandangan A. Tiba-tiba mari satu ketika,
terpaksa pakai pandangan B, pakailah pandangan B sebab kita pernah sebut benda tu. Betul tak? Ini tak, dia pakai pandangan A, yang pandangan B dengan pandangan C ni dia tutup. Sengaja tak nak cerita sebab dia nak pedajal orang lain. Betul tak? Ini perangai tau. Akhir sekali, Islam ni bila orang tengok, orang ketawa. Betul tak? Ha, dia ketawa ni bukan sebab Islam. Orang ketawa ni sebab kita tu sendiri tidak ada tidak ada konsisten di dalam mengamalkan fiqh Islam. Ha? Ha, Ana sebut semua. Lepas tu kau pakat-pakat fikirlah nak pakai mana satu. Kan? Senang insya-Allah. Ada ketika kita pakai mazhab kita. Dalam ketika yang lain rasa macam susah nak pakai mazhab lain. Ah, pakailah mazhab yang yang lain. Tak ada pun masalah pun insya-Allah. Ha? Ha, jujur dengan fakta ilmu. Tu paling penting insya-Allah. Hmm. Ana baca ni baca ni lah, baca bacaan tambahan. Duk tengok balik. Kadang-kadang banyak benda yang kita percaya ni sebenarnya tak tepat. Banyak benda. Ana baca tulisan ada seorang ulama Islam namanya Abu Bakar Al-Jassas Al-Hanafi, seorang ulama mazhab Hanafi. Dia tulis satu kitab Al-Jami'u li Ahkamil Quran. Dia sebut dalam kitab dia tentang isu betul ataupun tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kena sihir. Oh, dahsyat debat dia. Sebab kita pernah dengar tau ayat Nabi Muhammad pernah kena sihir. Betul kan? Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam ni kena sihir. Datang sebab seorang Yahudi nama Labid, dia ambil rambut Nabi, diikat, dililit dekat sikat, dia letak dalam telaga. Nabi Muhammad ni tidur, Nabi kena sihir, Nabi rasa Nabi sedang bersetubuh dengan isteri dia. Lepas tu, datang dua malaikat, Jibril dan Israfil, satu duduk kepala, satu lagi duduk di kaki. Jadi Israfil di kaki, Jibril di kepala, Israfil ni tanya kepada Jibril. Kenapa dia? Dia kena sihir, kata Jibril. Lepas tu siapa yang sihir? Tanya Israfil. Kata Jibril pula, dia kena sihir dengan seorang Yahudi nama Labid, ambil rambut, ikat dekat sikat, letak dalam telaga. Lepas tu, macam mana bentuk sihir yang dia kena? Dia rasa macam dia sedang bersetubuh dengan isteri. Padahal tak, dia kena sihir. Macam mana nak buat? Kena baca Quran. Maka malaikat Israfil tu pun baca, Qul a'udhu rabbil falak. Dan Jibril pun baca, Qul a'udhu birabbin nas. Bila ambil baca, sedar Nabi Muhammad SAW ni. Oh, cerita ni fahamnya Nabi Muhammad pernah kena sihir. Kalau cerita ni kan. Tapi bila Abu Bakar Al-Jassas ni, dia pergi bahas balik hadis ni. Dia kata, macam mana kamu boleh kata hadis ni sebagai kuat sedangkan wahyu ni diturunkan melalui Jibril, bukan melalui Israfil. Wahyu ni diturunkan melalui Jibril, bukan melalui Israfil. Dalam cerita ni, yang pergi baca Qul a'udhu rabbil falak tu Israfil. Jadi something wrong ni. Ini tak kena situ kan? Satu, yang kedua, dalam Quran Allah Taala disebut in tattabi'una illa rajulan mashura. Orang-orang musyrik Quraisy ketika itu, mereka kata kepada para sahabat yang ikut Nabi Muhammad, sebenarnya kamu ni para sahabat tidak ikut kecuali terhadap lelaki yang kena sihir. Yang menuduh Nabi Muhammad kena sihir ni, orang menuduh Muhammad kena sihir ni, yang tuduh ni orang kafir Quraisy. Kita hari ni pun percaya Nabi Muhammad kena sihir. Eh, kita ikut tuduhan orang Quraisy. Jadi, bila debat, Abu Bakar Jassas mengatakan, sebenarnya dakwaan Nabi Muhammad kena sihir ni tak betul. Tak betul. Lebih-lebih lagi di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut, Wallahu yu'asimuka minan nas. Allah Ta'ala menyelamatkan kamu daripada sebarang kejahatan manusia. Sihir ni ada elemen kejahatan manusia kan? Jadi, debat balik tau. Benda ni ada ulama-ulama Islam debat. Cuma kita tak baca tu je. Kita pun dengar percaya bulat-bulat. Yalah, kita ni masalah kita ni dengar dan percaya. Kita bukan dengar lepas tu fikir balik. Ha, yang tu tak ada. Eh, kita ni Syekh belajar apa pun belajar, dengar, lepas tu kena fikir balik betul atau tidak, logik ke tidak, masuk akal ke tidak. Kena fikir macam tu kan. Barulah agama yang kita amalkan ni tidak disalahfahami. Eh? Ha, tu benda pentinglah insya-Allah eh gitu. Tak apa, jauh aku merepek tu. Masuk sini balik. Okey, dalam hadis ni dia ada cerita tentang menghalang. Kan sahabat Nabi tadi kan, dia sebenarnya Abu Sa'id, datang lelaki dia pergi halang. Okey, di sini ni menjadi dalil bahawasanya menghalang orang daripada lalu kita masa kita sembahyang ni adalah wajib. Dia di bawah kategori al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Eh? Halang tu eh. Cuma cara halang ni apakah mesti menggunakan tangan? Tak, tak semestinya. Kan? Tidak semestinya menghalang tu menggunakan tangan. Ana kod dekat sini ikhtilafat ibaratul fuqaha fi kayfiyatid daf'i wa man yansha'u anhu min daman. Wattafaqu ala an yakun daf'a bit tadrij wa yura'i fihi al ashal fa ashal. Dia kata yang terbaik ni kita nak halang ni apa-apa cara, tapi yang terbaik adalah yang paling ringan. Terpulanglah cara macam mana.
Kata di sini qala An-Nawawi fil Majmu' madhhab Asy-Syafi'i istihbabut tasbih lirrajuli wat tasfiq lil mar'ati. Cara nak tegur tu dia kata kita pergi kepada hadis Nabi, Nabi Muhammad dia sebut cara nak tegur lelaki dengan membaca subhanallah, cara tegur bagi orang perempuan dengan cara tepuk. Maksudnya kalau kita sembahyang ada orang nak lalu, satu kita halang dengan tangan ataupun tak nak halang dengan tangan, kita sebut subhanallah. Boleh juga. Faham tak? Sembahyang orang nak lalu, subhanallah orang tu. Boleh. Tak ada masalah pun eh. Ini disebut oleh al-Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu' dan dia kata inilah mazhab Asy-Syafi'i eh. Jadi pengamalan dalam mazhab Syafi'i. Qala al-Hanafiyah, mazhab Hanafi pula. Hanafi kata macam mana? Dia kata ya fa'hu bil isyarat aw at-tasbih. Dia kata boleh kita nak alang menggunakan isyarat. Masa tengah sembahyang, tengah nak lalu, kita isyarat dengan tangan. Pulanglah. Kan? Isyarat halang ke, angkat ibu jari ke, angkat jari telunjuk ke. Yang penting isyarat supaya orang tu faham tidak lalu. Faham eh? Kita pulang. Ataupun dia kata awit tasbih ataupun dengan cara tasbih. Dengan sembahyang orang nak lalu, subhanallah. Faham tak? Ha, boleh juga. Kita pulanglah cara tegur tu untuk memastikan orang tu tak lalu. Bahkan dia kata juga wa yadfa'uhu ar-rajulu bi raf'i sawti bil qira'ah. Boleh juga kita nak alang dia dengan cara membaca Quran tu dengan kuat sikit. Contohnya kita tengah sembahyang kan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perlahan. Itu orang lalu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saja baca kuat supaya orang tu tahu dia tak lalu depan kita. Ah, yang tu pun boleh juga kata mazhab Hanafi. Fadad fahul mar'atu bil isyarati awit tasbiq bi zahri asabi'il yumna ala safhati kuffil yusra wala tarfa' sawtahu li'annahu fitnah. Dia kata orang perempuan ni kalau cara dia nak tegur, dia kata dengan isyarat ataupun dengan tepuk. Tidak boleh mengangkat suara sebab itu boleh mendatangkan fitnah. Ha, ini untuk orang perempuan. Orang lelaki dia boleh halang dengan tangan ke, dia boleh apa lagi? Dia boleh baca Quran dengan kuat ke ataupun dia boleh isyarat dengan jari terpulanglah. Yang penting supaya orang tak lalu di hadapan ni. Faham eh? Ni cerita hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ni di akhirnya Nabi Muhammad SAW kata fa in aba falyuqatilhu fa innahu syaitan fa innama huwa syaitan. Dalam hadis tu dia sebut, dia kata kalau sekiranya orang tu berkeras juga maka perangi orang itu kerana dia syaitan. Eh, hadis ni dia kena faham cara yang betul lah. Kita boleh dengar Nabi kata falyuqatilhu, perangi dia. Ah, lepas tu habis sembahyang kita cari mana mamat ni, kita pergi janganlah betul lah. Itu salah faham eh. Dia baca hadis ni ada cara dia lah. Baca hadis ni kena faham elok-elok. Hadis tu dia bukan nak cerita kita kena perang sungguh mamat tu. Eh, bukan makna habis sembahyang pergi cari kayu, pergi cepuk mamat ni. Ah, bukanlah tu maksud dia. Maksud hadis tu dia nak gambarkan kalau kita lalu juga di hadapan orang yang sembahyang, hukum lalu tu adalah berdosa besar. Tu maksud dia. Faham tak? Itu maksud dia sendiri, maksud perangi tu. Bukan mana perangi tu kita pergi ambil kayu cepuk pada kawan tu. Ah, kena faham juga. Kadang-kadang ada orang salah faham tau terhadap hadis. Nabi Muhammad kata kalau kamu ni sembahyang rukuk, jangan kamu angkat kepala lebih dulu pada Pak Imam. Jangan angkat. Sebab kalau kamu angkat nanti kepala kamu bertukar jadi kepala hemar, kepala keldai. Nabi kata kepala keldai. Dia ni dah buat banyak kali, tak jadi keldai pun. Bongok mamat ni. Dia dah main hujah literal macam tu. Tak jadi kepala keldai. Tak, maksud Nabi tu, itulah menandakan kita angkat kepala lebih dulu pada Pak Imam adalah dilarang. Tu maksud dia. Larangan tu pula larangan yang keras. Sebab itu Nabi bandingkan menyerupai dengan kepala keldai, bukan jadi kepala keldai sungguh. Dia ni tak cerdik, tak jadi keldai pun, tak jadi keldai pun. Kan? Ha, yang ni bongok. Ha, menyusah korang eh. Baca hadis tu biar dengan kaedah pemahaman hadis eh. Gitu insya-Allah. Baik. Hadis yang kita bincang ni adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Mudah-mudahan kita boleh ambil pengajaran insya-Allah. Wallahu a'lam. Okey. Oh, boleh ke beri ucap Merry Christmas kepada orang Kristian? Boleh. Ana dah jawablah panjang lebarlah tadi. Hukumnya adalah boleh mengikut pandangan Yusuf Al-Qaradawi eh. Mengikut pandangan Ibn Taymiyah tak boleh. Maknanya ada khilaf di kalangan ulama lah. Satu. Yang kedua, okey, dia kata bolehkah kita amalkan sesetengah ibadat dengan mazhab berlain selain Syafi'i? Ada yang menyatakan dilarang campur aduk mazhab. Mengambil mazhab orang yang kita ni Syafi'i, ambil mazhab orang kita nak amal ni, dia panggil talfiq. Talfiq, istilah dia panggil talfiq. Talfiq ni ulama khilaf. Ada ulama kata haram talfiq dan ada ulama kata dibolehkan talfiq. Kebanyakan ulama mengatakan talfiq ni kita ambil mazhab orang campur aduk dengan mazhab kita ni,
kebanyakannya mengatakan haram sebab ia di bawah kategori mengikut kehendak hawa nafsu. Dia tengok mana senang dia ambil, yang susah ditinggalkan. Jadi bila ambil yang senang, itu ada elemen hawa nafsu. Dia pakai kaedah ma huwa ashal fahuwa mazhabi. Mana-mana yang paling senang itulah mazhab aku. Oh kacau pak haji ni. Tak boleh. Ya? Jadi kalau dia ambil juga senang dilarang mengikut pandangan kebanyakan ulama. Tapi Yusuf Al-Qaradawi dia menyatakan kita talfiq mazhab ni dibolehkan. Maksudnya kita ni Syafi'i, kita nak campur dengan mazhab-mazhab yang lain dalam pandangan Qaradawi boleh. Sebab apa? Ujah Qaradawi, mazhab Syafi'i ke Hanafi ke Hanbali ke, semua itu berasaskan kepada Quran dan hadis. Dan dalam hadis Nabi, Nabi kata addu 'alaiha bin nawajis tu, iaitu berpegang teguhlah kamu tu dengan Quran dan hadis. Taraktu fikum amrain in tamassattum bihima antadillu bihima kitab Allah wa sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kan? Dua perkara yang aku turunkan, dua perkara kamu pegang kuat-kuat, kamu tak akan sesat sampai bila-bila, Quran dan hadis. Syafi'i ke, Hanafi ke, Hanbali ke, Maliki ke, semua mazhab ni asalnya Quran dan hadis. Jadi kalau semua mazhab ikut Quran dan hadis, makanya kalau kita nak talfik, tak jadi salah lah. Yang ni hujah daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Jadi benda ni isu khilaf lah. Sebenarnya boleh ke tidak kita nak ikut mazhab orang? Ada ulama' menghalang, ada ulama' yang membenarkan. Ana secara peribadi, ana menganggap talfik mazhab orang ini nombor satu, jangan ikut dulu, jangan pakai mazhab orang dulu. Tetapi kita nak pakai juga jika ada keperluan baru pakai. Itu anda punya pandangan lah. Anda punya pandangan, kita jangan ikut mazhab orang, kita amal mazhab kita dulu. Tetapi bila ada keperluan, terpaksa pakai mazhab orang, baru kita pakai mazhab orang. Ini anda punya pandangan. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Macam mana nak jawab bila orang tuduh kita Wahabi bila berbeza? Nak jawab macam mana? Susah nak jawab. Orang kata kita Wahabi. Ana ni, kalau Ana sendiri, orang bukan tuduh Ana Wahabi je. Orang pernah tuduh Ana liberal. Berat lagi, buruh. Liberal teruh ke aku? Orang tuduh Ana Syiah pun ada. Ada, orang pernah tuduh Ana Syiah. Ana tak faham kenapa Ana dituduh sebagai orang Syiah. Padahal aku baca kitab Sahih Muslim, yang kitab Sahih Muslim ni, orang Syiah mesti tolak tu. Ana baca kitab Sahih Al-Bukhari. Mana-mana mengajar baca kitab Sahih Al-Bukhari. Orang Syiah tolak tau hadis Bukhari. Tiba-tiba kita dituduh sebagai Syiah. Liberal. Liberal ni, dia bebas tau. Dia bebas tu pasal. Aku ni, Ana ni peribadi, Ana bukan bebas semua perkara. Kalau lah aku ni liberal, mestilah aku tak semayang. Aku semayang ni. Liberal apa? Aku semayang. Tapi orang nak tuduh liberal, liberal. Yalah orang nak tuduh kan. Dia punya pasal lah dia nak tuduh tu. Sebab orang Melayu kita ada pepatah, lidah tidak bertulang. Nak tuduh. Kalau tak ada satu lagi tuduhan, orang tuduh kita ni Wahabi. Bila-bila kita berbeza. Selalunya tuduhan ni datang daripada orang yang kehabisan hujah. Selalu lagu tu lah. Contoh kita ni bila semayang gerakkan jari, orang kata ni Wahabi. Sebenarnya gerak jari ni bukan Wahabi. Yang gerak jari ni Imam Malik, mazhab Maliki. Mazhab Maliki ni tabi'in, zaman tabi'in. Maksudnya dia dalam 3 kurun awal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi, sahabat dan juga tabi'in. Dia zaman kurun yang ketiga, faham tak? Dia dalam kurun ketiga tu, Imam Malik tu, dia sendiri dah ajar semayang gerakkan jari. Muhammad bin Abdul Wahab ni baru timbul 3-4 tahun ni baru. Dia baru timbul dalam ni kemudian sangat dah beribu-ribu tahun dah lepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia lebih daripada 1000 tahun lepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia terkemudian dah. Wahabi ni cerita baru. Tapi kita ni kadang-kadang kita cerita ada hadis Nabi, amalan dia macam ni, Wahabi lah, Wahabi. Dia tuduh tu sebenarnya dia tu tak boleh nak jawab dah hujah tu, sebab tu datangnya tuduhan terhadap orang tu sebagai Wahabi. Isu dia sekarang ni bukan isu Wahabi ataupun tidak, tolak tepi. Isu dia sekarang adalah macam mana nak meraihkan perbezaan pendapat. Macam nak? Kita yang duk pakai kata Syafi'i kuat ni, nak kata Syafi'i kuat ni. Tak pun tak apa nak Syafi'i. Bohong kalau kata dia Syafi'i kuat. Betul. Ngaji dekat pondok. Pondok ni selalu kata kita Syafi'i kuat. Ana dulu ngaji pondok, ana masa belajar dulu. Sebelum Pakistan, ana belajar pondok Lebuk Tapah. Pondok Lebuk Tapah, Allahyarham Tuan Guru Haji Abdullah. Pondok Lebuk Tapah, Persimah Kelantan. Ni kita ngaji pondok ni, orang pondok selalu kata, kita ni mesti Syafi'i. Jangan ikut Hanafi, jangan ikut Hanbali, jangan ikut Maliki, jangan. Syafi'i. Syafi'i yang paling kuat. Tiba-tiba, dia sendiri tu mengamalkan beberapa amalan yang bukan ada pun dalam mazhab Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i pun kata jangan buat. Dalam pondok.
Apa dia? Syafi'i terang-terang mengatakan tidak boleh amalkan tahlil arwah. Terang-terang kata tak boleh buat. Tapi kat pondok buat tak kakak? Maksudnya tak berapa Syafi'i jugalah. Lepas tu dia kata Syafi'i kuat tu. Engkau je kata, bukan ikut pun. Faham kan? Kalau nak kira, kita ikut mazhab orang maka dituduh wahabi, kat pondok tu wahabi paling kuat. Sebab dia tak berapa Syafi'i lah. Tapi kenapa ada tuduhan? Tuduhan ni berlaku disebabkan bila kehabisan hujah. Bila dah habis hujah, modal dah tak ada, tak boleh dah nak jawab, wahabi. Simple je, bergaduh. Kan? Ini isu tuduhan. Dia bukan berasaskan kepada fakta. Ana, kalau orang tanya macam mana, Ana jawab terang. Ana beramal berasaskan kepada mazhab Asy-Syafi'i rahmatullah alaih bersama dengan mazhab-mazhab yang lain. Maksudnya Hambalinya, Hanafinya dan juga mazhab Maliki. Ada part Ana pakai mazhab Syafi'i dan ada part Ana pakai mazhab Maliki. Ada part kita pakai mazhab Hambali, ada part kita pakai mazhab Hanafi. Sebab semua mazhab empat ni berasaskan kepada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Maliki yang Ana amal sampai hari ini adalah puasa enam makruh. Itu Ana amal. Sebab Ana malas nak puasa enam. Yang tu Ana amal. Daripada dulu ni, Ana amal puasa enam, Ana tak buat. Sebab Ana ikut mazhab Maliki. Sebenarnya bukan ikut mazhab Maliki sangat. Malah nak puasa sebenarnya. Adalah. Ini cerita debat-debat mazhab. Wallahu'alam. Susahlah main tuduh-tuduh ni. Jawab secara ilmiah lah. Itu lagi baiklah insyaAllah. Nabi racun eh. Nabi racun pun serupa. Adakah itu juga termasuk Nabi tidak terpelihara daripada kejahatan manusia? Ya, memang ada debat. Abu Bakar Al-Jassas pun dia ada bincang berkenaan dengan Nabi diracun. Cerita Nabi diracun ni ada hadis. Ada hadis Nabi Muhammad dekat-dekat dengan Sa'ad meninggal. Nabi Muhammad beritahu dekat Aisyah, aku ni sakit ni, aku terasa kesal-kesal racun dulu. Ceritanya Nabi Muhammad ni telah didatangi oleh seorang perempuan yang bawa satu daging kambing, peha, bagi pada Nabi. Nabi makan dan daging tu ada racun. Jadi sakit racun tu sampai memberi kesan kepada badan Nabi yang boleh memberi implikasi meninggal. Cerita je lah. Abu Bakar Al-Jassas ni, dia pergi debat balik hadis ni. Dia kata, kalaulah Nabi Muhammad mati disebabkan racun, menandakan Nabi ni sewajarnya panjang umur lagi. Panjang umur lagi. Tapi disebabkan racun, dia mati awal. Faham tak? Jadi bila dia mati awal, menandakan mungkin ada wahyu lagi tak disempurnakan. Macam bercanggah. Maksud tak? Sedangkan Quran, Allah Ta'ala beritahu, Al-Yawm akmaltu lakum dinakum kan? Hari ni aku telah sempurnakan agama kamu. Jadi, dia tak masuk akal situ. Satu part. Ujah dia. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Wallahu yu'asimuka minan nas. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala menyelamatkan kamu daripada sebarang kejahatan manusia. Allah Ta'ala sebut clear, jelas. Wallahu yu'asimuka minan nas. Allah Ta'ala menyelamatkan engkau, wahai Muhammad, daripada sebarang kejahatan manusia. Nabi kena racun. Itu kejahatan manusia. Maksud tak? Jadi, disebabkan itu, ada sebilangan ulama' mengatakan, dakwaan Nabi Muhammad kena racun itu tak betul. Nabi Muhammad tidak pernah kena racun. Faham kan? Ada. Itu ada debat dalam kalangan ulama-ulama Islam. Sebenarnya memang ada. Dan sebenarnya mereka duk kata ada tu sebab ada hadis. Itu isu dia. Cuma hadis tu pula dinilai balik oleh ulama-ulama Islam tertentu. Adalah. Ini debat. Ini benda berat ni. Tapi tak apa. Cerita. Mudah-mudahan dapat manfaat ilmu insyaAllah. Begitu. Wallahu'alam. Wallahu'alam. Okay. Habis sini. Ada siapa nak tanya? Kat ni pula. Kat handphone dah habis dah. Tak ada, bagus, senang. Wallahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rizqna ilman nafi'a. Ya Allah, Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang salih dan amalan tersebut diterima. Warizqan halalan tayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Rabbana atina fi dunia hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kehidupan kami dunia baik. Wa fil akhirati hasanah, dan juga di akhirat baik. Wa qina adhaban nar, selamatkanlah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabla Allah minankum.